Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Adang Sosmed. Oke, di kesempatan kali ini saya akan bahas tentang video tutorial 3 aplikasi perkiraan cuaca paling akurat di Android. Nah, buat teman-teman di sini yang masih bingung untuk menggunakan aplikasi perkiraan cuaca apa yang menurut kalian itu akurat, nah di sini kalian bisa coba salah satu dari 3 aplikasi yang saya rekomendasikan. Namun sebelum kita ke tutorialnya, di sini bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel Adang Sosmed. Nah, oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, yang pertama di sini itu ada aplikasi Info BMKB ya, teman-teman. Nah, untuk aplikasinya ini dia. Nah, oke, di sini buat kalian yang mencari aplikasi perkiraan cuaca yang paling resmi dan akurat, tentunya aplikasi Info BMKB ini adalah pilihannya. Nah, oke, di sini kalian itu bisa mengunduh aplikasi ini di Google Play Store secara gratis ya, teman-teman. Nah, adapun aplikasi ini itu bukan hanya menyediakan perkiraan cuaca untuk beberapa hari ke depan saja. Di sini bisa kita lihat ya, teman-teman. Namun aplikasi ini juga menyediakan informasi tambahan yaitu terkait kualitas udara. Di sini bisa kalian lihat ya, teman-teman. Kemudian juga ada gempa bumi. Nah, itu sudah tersedia di sini ya, teman-teman. Lengkap sekali. Dan juga tentang kebakaran hutan. Nah, bisa banget ya, teman-teman, aplikasi ini kita pakai sebagai alat perkiraan cuaca. Selain akurat, aplikasi ini tuh juga gratis loh, teman-teman. Jadi, kita bisa coba aplikasi ini ya, teman-teman. Nah, oke, itu tadi aplikasi yang pertama. Nah, untuk aplikasi yang kedua yaitu ada aplikasi Windy Radar Cuaca. Nah, untuk aplikasinya seperti ini ya, teman-teman. Oke. Adapun aplikasi Windy itu adalah salah satu aplikasi cuaca terbaik yang tersedia di Google Play Store. Jadi kalian bisa mengunduhnya di Google Play Store ya, teman-teman. Kemudian aplikasi ini itu menampilkan informasi cuaca yang sangat akurat dan terperinci, seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, dan kecepatan angin. Selain itu, aplikasi Windy ini juga menampilkan gambar-gambar satelit ya, teman-teman. Gambar-gambar satelit dan radar yang sangat membantu untuk memperkirakan kondisi cuaca di wilayah tertentu. Kemudian aplikasi Windy ini juga memiliki tampilan yang sangat mudah dipahami, sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami informasi cuaca yang ditampilkan. Dan aplikasi ini dapat kita unduh dan kita gunakan secara gratis ya, teman-teman. Nah, oke, itu adalah aplikasi yang kedua untuk aplikasi perkiraan cuaca yang akurat. Nah, adapun aplikasi yang ketiga atau yang terakhir itu adalah aplikasi Ventuski ya, teman-teman. Nah, untuk aplikasinya seperti ini. Kita buka aja. Nah, oke, untuk tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, adapun aplikasi ini adalah aplikasi ramalan cuaca dengan radar, peta cuaca, dan bagan. Aplikasi ini itu menggabungkan ramalan cuaca yang sangat akurat untuk lokasi kalian dengan peta 3 dimensi yang menunjukkan perkembangan cuaca di area yang lebih luas, itu dengan cara yang menarik. Nah, ini memungkinkan kalian untuk melihat dari mana datangnya curah hujan dan juga dari mana angin itu bertiup. Nah, oke, aplikasi ini bisa kalian coba ya, teman-teman. Dan adapun di sini keunikan dari aplikasi ini itu berasal dari jumlah data yang ditampilkan perkiraan cuaca, cuaca hujan, angin, tutupan awan, tekanan atmosfer, tutupan salju, dan meteorologi lainnya.
Nah, oke, kita bisa coba pakai aplikasi ini juga ya, teman-teman. Dan adapun aplikasi ini itu sepenuhnya bebas dari iklan. Nah, oke, mungkin itu aja video tutorial dari saya, yaitu 3 aplikasi perkiraan cuaca paling akurat di Android. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.